video yang beredar di media sosial. Karena pada saat mengupload video tersebut tidak berpikir dengan jernih. Dengan kejadian beredarnya video tersebut, saya sangat menyesal dan saya membenarkan bahwa tidak melaksanakan perintah pimpinan. Kapolres mengeluarkan permutasi kepada anggota namanya Brigadir Sony Limbong ya, Sony Limbong yang dipukul itu kan Sony Limbong kan, dimutasi dari Banit Unit Samapta Polsek Rai. Banit Bintara Yungi Unit TIK Polres Nunukan dimutasikan ke Polsek, jadi Unit Sabara Polsek Krayan Selatan. Itu yang berbatasan dengan Malaysia ya. Nah TR itu perintah Pak Kapolda suruh dibatalkan. Jangan batal kan perintah Kapolda lebih tinggi lagi ya. Kemudian Kapolres Nunukan dikeluarkan skep besok, rencananya besok akan dikeluarkan skep tetap penonaktifan Kapolres Nunukan.